Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana memindahkan link atau yang biasa disebut dengan short link. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah link yang panjang itu bisa kita pendekkan, kemudian kita bisa modifikasi. Salah satu kelebihannya itu modifikasinya sesuai dengan selera kita, keinginan kita untuk memodifikasinya seperti apa. Nah, contoh misalnya di sini, saya memiliki sebuah formulir absen kegiatan VCT batch 5 di Gorontalo. Nah, ini saya buat di Google Form. Untuk Google Form maupun di Soho ataupun absensi lainnya, silahkan di cek di video sebelumnya untuk cara membuat absensi itu. Ya, oke. Nah, di sini di absensinya saya sudah untuk fitur-fiturnya atau formnya ada nama unit kerja, kabupaten, provinsi, dan peran saat VCon berlangsung yang dibutuhkan untuk sebuah absensi di kegiatan VCT. Nah, yang pertama adalah teman-teman ambil linknya. Gitu. Jadi kita klik yang segitiga di sini, segitiga di sini, atau kita langsung kirim. Kita kirim, kemudian di bagian di samping email ini ada tanda klip. Silakan diklik, kemudian ambil linknya. Ini ada linknya, tautannya. Ini banyak sekali, ini agak panjang ke sana dan sulit untuk dihafalkan. Maka ini kita salin. Ini kita salin. Sebenarnya bisa diperpendek di sini. Ini ada keterangan perpendek URL, ini bisa kita perpendek, tapi kekurangannya masih belum bisa dimodifikasi gitu. Nah, untuk proses modifikasinya, kita salin dulu link di tautan ini. Kita klik salin, kemudian kita buka tab baru di bagian pencarian. Sini teman-teman ketikkan gg.gg. Ini cara yang pertama, gg.gg. Kemudian kita buka, kita klik mulai. Nah, di sini ada put your long URL here. Berarti kita disuruh untuk memasukkan URL-nya di bagian sini. Klik kolomnya saja, kemudian tempel. Ini tempel, kita tempel URL yang tadi kita copy. Kemudian di bagian sini ada customize link, itu kita centang. Kita centang, kemudian kita masukkan sesuai dengan keinginan kita. Misal daftar hadir. Ini bisa kita tambahkan underscore daftar hadir VCT. Misalnya kita akan buat seperti ini, daftar hadir VCT, kemudian kita klik sort URL. Kita tunggu. Sekali lagi, ini adalah tools online, jadi bisa diakses. Kita bisa melakukan sort linknya di handphone, di Android, ataupun di laptop komputer PC teman-teman. Jadi kita tunggu proses sort linknya. Nah, di bagian sini ini sudah jadi sort link yang sudah kita buat, daftar hadir VCT. Ini tinggal kita copy saja, ini tinggal disalin, kemudian ditempel di flyer yang akan kita buat ataupun narasi yang kita buat.
maka store link kita sudah selesai. Nah, kelebihan di gg.gg ini, kita bisa langsung melakukan QR code for this link. Jadi kita bisa langsung membuat QR code-nya. Gitu. Ini ada fitur QR code-nya. Jadi kalau untuk membuat QR code silakan langsung diklik saja. Untuk tutorial membuat QR code saya juga sudah buatkan di tutorial sebelumnya. Gitu. Nah, teman-teman, cara yang kedua untuk short link, kita buka tab baru dulu, kemudian kita ketikkan ini bit.ly. Kita masuk di bit.ly. Ini juga tools online, jadi kita bisa buat short link di HP Android ataupun di laptop PC kita. Nah, di sini saya sudah login untuk dan sudah membuat short link. Ada banyak sekali short link yang saya buat. Untuk memulainya, teman-teman nanti diarahkan untuk login dulu. Ya, nanti diarahkan untuk login dulu. Saya kira untuk login atau apa mendaftar di Bit.ly ini sangat mudah, hanya mengikuti tanya saja, mengikuti langkah-langkahnya saja, masukkan email, kemudian sign up. Oke, nah saya langsung saja di bagian sini. Ini ada create, kita klik bagian create saja, kemudian kita pastikan URL panjang tadi. Jadi saya ambil dulu ini, saya salin ulang lagi. Kemudian kita ke Bit.ly. Nah, ini kita masukkan, kita tempel, maka link yang panjang di Google Form kita. Oke. Sorry. Ternyata ini sudah pernah saya buat, tapi tidak ada masalah. Ini bisa kita edit lagi di bagian sini, customize back half. Itu tinggal kita klik, kemudian kita ketikkan sesuai keinginan kita. Misalnya daftar hadir VCT Gorontalo. Nah, setelah itu tinggal kita klik save. Oke, keterangannya bitlink has been finished. Nah, ini sudah selesai, kita back saja. Bagian ini sudah selesai, tinggal kita share. Kita share ke media sosial kemana saja, atau kita copy, salin URL, kemudian kita buka, kita coba apakah bekerja atau tidak. Nah, semua diarahkan ke sini. Saya kira seperti itu cara untuk short link dengan modifikasi dua cara di gg.gg atau bit.ly, semua situs online. Oke. Okay.